37, 38, 39, 40, 41, 42, 7 lah. Ya hampir 70 ya, lah ya Om ya? Ya sekitar 70-an lah. Kayak timer ya Om? Pakai timer, ini otomatis semua. Berarti sehari berapa kali Om? Di... Ini untuk penyiraman 2 kali. 2 kali? 2 kali, ya, 2 kali. Oh ini muter ya Om ya? Ada 3 ya Om ya? Ada 3. Satu blok ada 3? Nah itu dia. Ya itu... Ini menghilangkan kutu putih juga Om? Kalau mengurangi kutu putih dan trip 5 menit ya Om, durasinya. Saja durasinya 5 menit, nah itu sampai bawah-bawah nanti bisa rata, oh, rata sekali. Jadi saya anggap kayak di alam aja, karena tumbuhan itu kan kalau malam hari kan kena itu tuh, kena embun ya. Bun. Nah ini kalau di greenhouse kan nggak pernah kena air. Saya yang sudah berbuah ya, ini ada tamaki. Hey, tamaki, tamaki nih. Tamaki, kemudian biasalah wajib ya yang kita punya Jupe ya, Jupiter. Jupiter. Boleh kita ini Om, boleh kita ini. Ulas dulu Om. Jupiter. Ini kan apa namanya? Tamaki ya. Ini tamaki yang tamaki. Tadi ya. Tamaki. Kemudian ini Jupiter nih. Jupiter. Jupiternya montok-montok ya. Ini Jupiter. Tapi ini nggak dijarangin ya Om ya? Ya sengaja belum saya jarangin. Saya ngelihat bahwa masih ada space untuk bergerak dia. Kalau udah mulai mepet banget, nanti baru saya kupas. Terus sesuai dengan yang kata Kang Warso, ini lucu juga. Saya bener juga, saya bilang. Kalau pada saat penjarangan, ini nunggu matang begini nih. Jadi langsung bisa dimakan. Sambil dicicip-cicip ya Om. Sambil dicicip. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 67 lah. Ya hampir 70 ya, lah ya Om ya? Ya sekitar 70-an lah. Hampir 70-an ini, ya. Ya itu kecil. Ini susulan ya Om ya? Ya susulan ini. Susulan nih. Ini susulan. Hmm. Susulan banyak. Susulan ini kan ada ini saya potong nih. Oh ini ya? Ini saya potong nih. Ah. Oh iya. Ini udah numbuh lagi di sini, bunga lagi. Oh susulannya ya. Oh ini susulan, ini susulan. Jadi ini belum... Ini kan lanjutan dari ini nih. Nih. Iya. Ini susulan. Ini satu. Tersiernya ini. Sama. Tersiernya sama nah. Tuh. Ini susulan. Nah, ini dipotong, tumbuh lagi di sini. Ya, ini juga susulan. Ini susulan juga nih Om. Iya, ini susulan. Ini susulannya. Ini susulan nih. Gede ya, kan susulannya? Iya, ini aslinya nih yang pertama nih. Oh, ini. Hampir mateng nih. Hmm. Banyak yang susulan kok. Iya. Susulan-susulan itu. Nah, ini. Akarnya di mana Om? Akar. Oh iya. Ini susulan. Gede banget Om ini. Susulan ini nomor 3 nih susulan. Ini susulan. Iya. Akarnya di mana Om? Ini akarnya. Akarnya ini. Ini. Ini ya. Ya ini akarnya ini. Yang Jupiter ini. Nih. Oh, ini langsung dari bawah. Dua kordon ya, double kordon. Ya, double kordon ini. Ini akarnya nih. Usia berapa Om ini? Ini usianya 6 bulan. 6 bulan sudah. Hmm. Ini berarti pembuahan pertama. Pembuahan pertama. Hmm. Pembuahan pertama. Kalau boleh resep ini Om, media tanamnya Om? Media tanamnya saya cuma ada 3. Apa itu? Sekam bakar, sekam mentah, sama kohe kambing. Udah itu aja. Nggak pakai tanah saya. Sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing. Hanya 3. Yang topping, atasnya hanya topping. Toppingnya? Toppingnya itu kohe kambing sama... Daun ini, bambu bukan? Daun bambu. Ini baru 2 minggu ini saya pakai topping ini. Baru 2 minggu. Ini berarti si kotoran kambingnya udah fermentasi Om ya? Yang ini beli udah jadi, beli bukan, beli yang udah matang ya. Hmm, udah fermentasi. Udah matang, saya udah punya langganan untuk untuk fermentasi udah. Untuk toppingnya aja yang ini tadi. Kenapa, perbandingannya berapa Om itu? 1-1-1 banding. Oh 1-1-1 ya. Cuma saya nggak pakai tanah ya. Kenapa alasannya Om? Alasannya supaya tanah, supaya media saya tetap gembur. Gitu. Iya, tetap gembur. Dan saya mengambil nanti yang menjadi tanah, harapan saya itu hanya kohi kambingnya kohi itu. Kohi kambingnya ya, nah, jadi itu aja. Ya. Jadi itu yang, nah ini sebenarnya sekaligus tantangan buat saya, bener nggak ini bahwa saya tidak menggunakan tanah, itu bisa. Dan yang harapan saya yang kedua adalah supaya, mohon dikoreksi kalau salah-salah, iya. Supaya pH tanah tetap netral.
karena yang membuat asam dan basa itu biasanya kan tanah, soilnya itu ya. Tapi kalau media ini saya rasa supaya tidak ada fluktuasi untuk keasaman dari tanah. Pernah diukur? Oh, pernah, pH-nya. Pernah. Berapa? Ya, 7 atau? PH-nya 7 sampai 8. Ya, netralnya segitu. Netral segitu. Gitu paling. Netral segitu. Terus sistem penyiraman, Om? Sistem penyiraman otomatis nih. Otomatis. Otomatis. Pakai timer ya, Om? Pakai timer, ini otomatis semua. Berarti sehari berapa kali, Om? Ini untuk penyiraman 2 kali. 2 kali. 2 kali, 2 kali. Untuk penyiraman saya menggunakan automation semua ya, timer. Nah, seperti ini. Seperti ini. Timer. Ini satu jalur nih ya. Ini langsung dari air biasa. Ini kalau untuk air biasa ini saya melakukan penyiraman 2 kali sehari. 2 kali sehari. Karena sangat poros kan? Jamnya kan, Om. Jamnya saya dari jam mulai di penyiraman pertama jam 6 pagi. 6 pagi. Sekitar 15 menit. 15. Terus kemudian nanti saya siram lagi jam 12 siang. Oh, 12 siang. Sore enggak ya berarti? Sore enggak. Oh. 2 kali. Itu 15 menit juga. Nah, tadi di sela-sela itu 2 hari sekali saya siram dengan nutrisi Abimix. Abimix. Itu 2 hari sekali. Manual atau diikutkan di situ? Ngikutin dari sini, sama. Oh, di jalur yang sama. Ada wadahnya, Om? Itu ada wadahnya itu. Oh, ada. Torrennya? Torrennya ini. Oh, yang biru itu? Ini biru. Ini yang khusus Abimix di sini. Ini Abimix. Kalau yang ini untuk air nih. Oh, air biasa. Termasuk untuk penyiraman di bagian atas. Hmm. Kalau atas tuh sehari sekali aja. Untuk penyiraman daunnya itu di atas. Oh, dari itu. Ada ini. Dari pipa import. Pipa itu ya, Om? Pipa ini. Ini pipa ini. Ini oh, import. Nanti dia keluar air. Di ujungnya itu nanti keluar air gitu ya? Muter? Nanti nyemprot semua. Nyemprotnya ya? Semua rata sampai rata. Tapi semua. Dia air biasa? Air biasa. Air biasa untuk, aja. Untuk pelembab? Pelembab aja. Daun aja? Pelembab daun aja. Oh, ini saya kira pakai pupuk daun nggak ya? Nggak saya pakai pupuk daun. Ini tujuannya, ya ini mungkin mohon maaf untuk teman-teman suhu-suhu yang barangkali jangan tertawakan saya. Tapi ini dulu ini banyak banget kena trip. Trips ya, Om? Tripnya lumayan, aduh sampai pusing saya. Akhirnya saya coba dengan konsep ini, saya semprot sehari sekali dengan air. Alhamdulillah, Om. Air biasa ya? Air biasa, alhamdulillah. Trip agak berkurang. Ini drastis hampir 90%. Nih. Tapi udah ada atap waktu itu. Udah ada atap. Udah ada atap. Atap dari mulai saya membuat atap ini bulan Juli. Bulan Juli tahun lalu ya. 2022. 2022, heeh. 2022 saya penanaman ini September penanaman itu. Jadi ini udah ada atap, dari awal udah ada atap, tapi anjur semuanya kemarin itu. Nah, ini saya mulai rawat lagi 3 bulan terakhir ini. Nah, untuk penyemprotan ini saya mencoba nih. Eksperimen. Pusing nih, kok terus kena trip terus. Nah, akhirnya saya siram nih. Ini nggak tahu nih kebetulan atau nggak ya. Tapi ternyata om cari aja nih, tripnya udah mulai membaik. Bahkan nyaris saya nggak nemuin lagi trip ada di greenhouse saya. Mungkin ada 1-2 ada, tetap ada. Cuman dulu mah parah. Termasuk yang ini, kutu putihnya. Ya, kutu-kutu putih. Kutu putih parah. Banyak dulu. Banyak. Nah, sekarang kalau kutu putih untuk mengatasi kutu putih, itu? Ini saya pakai ini. Apa itu? Oh, insect net. Insect net ini saya, setelah saya kasih insect net ini, 90% kutu putih kabur, nggak ada. Berarti karena kupu-kupu nggak masuk. Hah? Ini lubang-lubang. Itu mungkin animasi minor, ya. Minor sekali. Ada. Ini ghost fee. Ghost fee ya? Ghost fee. Ini sekitar ghost fee ini ada, saya melakukan pruning pembuahan itu 19 bulan 2 tahun 2002, ini berapa nih, berapa HSP ya? Februari ya, berarti? Februari. Sekarang April. Ya, hampir 55 HSP ya barangkali ya. 55 hari setelah pangkas. Setelah pangkas nih. Ini hasilnya. Ini hasilnya ini. Kosvi. Nanti ya ditemenin, Om ya. Kalau udah fresh. Nanti kalau udah mateng, udah mulai hitam. Hitam. Nih, kosvi.
Wih, banyak banget. Oh, ini lebih banyak dari Jupiter kayaknya. Iya, lebih banyak dari Jupiter-nya ini. Banyak banget loh. Wah, ini sebulan lagi kita kesini nih. Cari view Ghost Peak. Yang ini ya, Ghost Peak. Ini Ghost Peak-nya. Iya. Lumayan. Ini pembuahan pertama juga, Om. Ini pembuahan pertama juga. Ini pembuahan pertama, ini dari akarnya ini. Akarnya itu ya? Ini akarnya, ini pembuahan pertama. Double cordon, double cordon juga. Ini saya buatkan double cordon. Rata-rata saya, yang buahnya banyak itu saya double cordon dari bawah. Ini juga Ghost Peak nih. Ini Everest. Everest ini agak memaksakan, entah kenapa. Ini kemarin saya lebat banget ini. Lebat. Ini buahnya. Gerombolannya kemarin ada... Bunganya atau buahnya? Buahnya kemarin tuh kita 77 dompol nih. Ini satu pohon ini, pokoknya ini. Sama double cordon juga. Rata-rata di sini double ya? Double cordon. Oh ini Om, bunganya nih Om. Ini bunga kedua nih. Ini kedua. Bunga kedua. Padahal panen belum selesai. Ini baru habis panen panennya ini. Itu baru 2 minggu lalu. Oh baru ya? 2 minggu lalu. Ini udah bunga-bunga yang kedua nih. Jadi saya nggak istirahatkan ini. Padahal kemarin tuh ada 77 dompol kemarin, banyak banget. Ini terakhir tuh masih belum belum panen. Ini yang pertama. Ini jelek nih ya. Ini yang keserang apa? Keserang itu apa, kutu putih itu. Bekas-bekasnya kan? Ini yang sebelum di treatment, ya, penyiraman daun itu ya. Betul. Iya kan? Penyiraman daun sama ini, sama saya mau masang insect net. Ini termasuk berjamur ya Om ya? Apa? Berjamur atau ya cacat ya, jelek. Cacat ya? Kalau menurut saya jelek sih ya, jelek. Kurang tampilannya ya. Tampilannya tidak bagus. Nah, setelah itu nih hasilnya kayak gini nih. Jadi bersih. Tadinya burik semua di setelah sini. Setelah disiram-siram itu. Heeh. Burik nih kan, burik. Tadinya bersih. Sekarang bersih ini. Ini udah ada kali sekitar 50 dompol lagi yang baru. Yang baru-baru ini. Oh, ini baru itu. Semua nih. Kali itu ya, yang merah ini tuh. Yang mana? Merah. Yang sana. Merah. Oh, pojok ini itu. Beauty Crotsoka, Crotsoka nih. Cakep. Nih, cakep banget nih. Beauty Crotsoka. Beauty Crotsoka nih. Nih. Ini juga belum saya jarangin ini. Oh, ini dia ya. Variation-nya ya, mantap. Bagus ya. Bagus, Om. Ada berapa dompol? Banyak ya? Enggak tahu ini berapa, belum saya hitung. Tapi ini susulan-susulan berarti ya? Susulan-susulan ini, susulan. Yang ini ya, yang udah variation ini ya. Yang itu juga, itu juga. Itu yang udah itu. Sama ini sama, sama ini Crotsoka satu juga, satu Crotsoka semua nih. Ini pohonnya gede nih. Ini saya juga bingung nih. 6 bulan. Itu batang ini, ya? Batangnya ini single cordon tuh. Single cordon ini sama 6 bulan juga nih. 6 bulan ya, Om. Udah besar nih batangnya. Ngeri, Om. Mantap. Nih, batangnya segini nih. Ini 6 bulan. Bawahnya nih. Dulu apa, Om? Saya masih pakai RM nih. Red Master ya. Red Master semua. Kenapa, Om? Adanya itu dulu. Karena RM itu gini-gini enggak. Adanya itu ya. Enggak, adanya itu aja. Dan kemudian sebenarnya ini ada yang tujuan pertama saya kan nanam yang tamaki ada 6 pohon ini ya. Cuman kok lama nih, nah saya nanam ini aja. Ini sebenarnya sorry ya, ini sebenarnya bibit yang buangan yang saat itu ada. Si Beauty Crotsoka ini. Ini sama itu juga daripada nggak kepake, ya udah deh saya tanam aja. Sebenarnya gitu. Jujur aja seperti itu. Jadi memang nggak ada tujuan. Tadi hanya untuk istilahnya cepat-cepatan dapat berbuah lah gitu. Ya. Tapi malah bagus ya. Ternyata bagus. Hasilnya. Karena media tanamnya, terus treatment-treatmentnya, perawatannya juga ya. Barangkali di situ ya. Iya. Terutama media tanam ini dan konsistensi saya untuk kalau pakai AB mix dan penyiraman automation ini otomatis kan terjadwalnya jelas ya. Ini seperti ini. Mau didemoin? Boleh, Om. Itu alatnya, Om ya. Pakai aplikasi handphone juga. Kalau ini enggak? Oh, kalau ini ya? Biasa. Oh, dipencet-pencet itu ya digitalnya. Enggak, kalau ini kan karena tidak sesuai jadwal kan kita coba dimanualkan. Oh ini ya, akhirnya keluar nih. Dipaksa keluar lah ini sekarang. Tidak sesuai. Ini Om ya, wah ya. Ini dia irigasinya. Irigasinya seperti ini. Tadi ini, Om bikin sendiri atau? Bikin sendiri kan? Saya. Di rakit-rakit sendiri. Rakit-rakit sendiri. Ih, mantap sekali, kreatif. Rakit-rakit sendiri. Tapi kalau udah hobi ya Om ya, iya. Jalanin aja ya.
Kalau topping ini saya baru 2 minggu ini topping ini. Topping untuk daun bambu ini. Beli di mana, Om? Online semua saya belinya. Dikirim ya, berkarung-karung. Iya. Oh, ini modelnya seperti ini, kawan-kawan. Ini apa, Om? Stopnya. Stop ya, stop. Jadi gini, ini fungsinya stop ini seandainya kita mau melakukan apa? Stres air. Kita tinggal matiin aja gini. Jadi dia enggak kan? Yang enggak stres air tetap ke air ya. Meskipun ada efek ya, ya air ke mana-mana. Karena kan ini kan mau satu area kan, enggak ada sekat soalnya. Iya. Tapi paling enggak bisa mengurangin seperti itu. Sekaligus sebenarnya ini saya ingin supaya meratakan apa? Kadang-kadang ini kan gede, ada yang kecil. Nah, ini dengan cara nih seperti ini. Trimnya. Meskipun sebenarnya di sini juga bisa sih. Trim ini juga bisa, di sini juga bisa. Settingannya. Settingannya ini bisa. Ada berbagai macam. Semua ada ininya, saya lengkapin. Semuanya ada stop kran. Stop krannya ada semua. Fungsinya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi agar supaya kayak di alam lah, setiap malam kan kena embun, iya. Jadi di sini air tuh butuh namanya semprotan dan sentuhan air. Nah. Oh, ini muter ya, Om Yau, cuy. Ada tiga ya, Om ya? Ada tiga. Satu blok ada tiga. Nah, itu dia. Ya, itu. Ini menghilangkan kutu putih juga, Om. Kalau mengurangi kutu putih dan trips juga ya. Tapi tujuannya trip ya. Kalau menurut saya awalnya sih trips ya awalnya. Trip, terus kalau kutu putih itu saya menggunakan itu kan yang insect neck itu. Kalau ini saya menghilangkan trip. Jadi saya sangat menghemat insektisida, Om. Iya benar. Dulu itu saya nyemprot seminggu sekali. Saya sekarang nyemprotnya 2 minggu sekali. Ya, hanya untuk antisipasi aja tripnya. Dan Om lihat aja, nggak ada trip kan? Iya, nggak ada, Om. Dan sehat-sehat. Dan apa, nggak ada jamur juga ya. Alhamdulillah ya, nggak ada jamur. Sehat-sehat semua. Nah, itu. Jadi, semprotannya itu di ujung ke ujung semua kena nih, Om. Rata. Saya hanya menggunakan 3 spuyer aja. Ini, Om. Ini jaraknya masing-masing per jarak spuyer ada sekitar 4 meter antara spuyer satu dan satunya. Jaraknya 4 meter. Yang 1, 2, 3 sana. Jadi kan totalnya ini kan ada sama sini ada juga ya, Om ya? Ya, nanti giliran setelah di sini baru nyala di sini yang sebelah kiri. Ya. Gitu. Ganti. Ini saya cemplot cuma 5 menit. 5 menit ya, Om. Durasinya. Saja durasinya 5 menit. Nah, itu sampai bawah-bawah nanti bisa rata sekali. Jadi saya anggap kayak di alam aja, karena tumbuhan itu kan kalau malam hari kan kena itu tuh kena embun ya. Bun. Nah, ini kalau di greenhouse kan nggak pernah kena air, malah cenderung lembab panas ya. Nah, kayak hangat gitu. Hangat gitu. Nah, ini saya mendinginkan. Cuma satu kali saya berikan. Itu pas jam 7 pagi aja menjelang matahari keluar. Oh, jam 7 pagi ya. Ibarat kayak lagi pagi habis kena embun. Nanti baru 5 menit nyala baru saya otomatis matiin aja. Dan dia gitu. Juga nggak jadi kelembapan karena kan nanti ada matahari. Ada matahari. Iya. Iya. Jadi saya nyalakan tuh jam 7 pagi menjelang matahari keluar pada saat matahari terbit. Baru masih hangat-hangat ya. Belum. Udah terbit sih tapi masih hangat-hangat. Nah, itu. Cahayanya masih sedikit. Nah, nanti setelah itu ini otomatis kan jam segini nyala nih. Ini otomatis yang nyala sendiri. Ya. Kalau ini untuk tanaman-tanaman yang di bawah. Ini saya matiin dulu.